Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Ali Gadget dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapatkan info terkini dari channel ini. Kali ini kami nak kongsi dengan anda cara untuk memohon bantuan alat tiruan atau alat sokongan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Di bawah JKM, bantuan kewangan akan diberikan untuk membantu kumpulan sasar JKM yang kurang berkemampuan dan berkeperluan untuk membeli anggota palsu atau alat sokongan seperti yang disyorkan oleh pegawai atau pengamal perubatan sama ada kerajaan atau swasta atau pegawai JKM mengikut jenis ketidakupayaan serta membolehkan kumpulan sasar JKM meningkatkan keupayaan dan mobiliti bagi menjalani kehidupan. Antara syarat-syarat kelayakan adalah warga negara dan bermaustautin di Malaysia, kumpulan sasar JKM tidak melebihi pendapatan garis kemiskinan purata miskin isi rumah semasa atau PJK purata miskin per kapita semasa. Disyorkan oleh pegawai atau pakar perubatan sama ada kerajaan atau swasta atau pegawai JKM mengikut jenis ketidakupayaan atau mana-mana kes yang berkeperluan layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM. Antara jenis peralatan tiruan atau alat sokongan adalah anggota palsu, kerusi roda, alat bantu pendengaran, alat-alat keperluan lain, penggantian atau baik pulih alat, jenis peralatan yang berkaitan. Sumbangan daripada keluarga membiayai sebahagian dari kos alat tiruan atau alat sokongan adalah digalakkan. Cara memohon adalah anda perlu memohon di mana-mana cawangan JKM yang berdekatan untuk memudahkan urusan pentadbiran. Pemohon diminta membawa dokumen sokongan semasa hadir ke pejabat JKM seperti salinan kad pengenalan, bil air dan bil elektrik, salinan penyata pendapatan dan lain-lain dokumen yang berkaitan. Setiap permohonan yang didaftarkan akan dijalankan siasatan untuk penilaian bagi mengesahkan kelayakan bantuan kepada pemohon. Urusan ini bersesuaian dengan prinsip penyampaian bantuan yang berdasarkan kepada kelayakan dan bukan hak. Untuk pertanyaan dan keterangan lanjut, boleh hubungi pejabat JKM. Setakat itu sajalah video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!